Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di YouTube channel Masakan Nyak. Kali ini aku mau membuat puding lilin mozaik coklat. Nah, ini dia penampilannya, sangat cantik banget dan pastinya rasanya sangat enak, dijamin anak-anak pasti suka. Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai habis. Pertama, kita membuat air jelly. Bahannya di sini saya pakai setengah bungkus Nutrijel. Ini saya pakai dari sisa yang kemarin. Tambahkan 1000 ml air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar larut ya. Setelah itu, siapkan 2 wadah dan ambil 500 ml air jelly untuk kuah susu. Dan ambil lagi 200 ml untuk kuah coklat, sisanya 300 ml untuk jelly warna-warni. Langkah selanjutnya, kita membuat jelly warna-warni. Masukkan 5 sendok makan gula pasir ke dalam panci yang berisi air jelly tadi. Masukkan sejumput garam. Setelah itu, kita masak di atas kompor dan tetap diaduk-aduk. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, kita matikan kompornya dan kita angkat. Kita bagi menjadi 5 bagian ke dalam 5 wadah. Untuk bagian pertama, kita masukkan pewarna makanan warna kuning. Kita aduk-aduk sampai larut. Bagian kedua, masukkan pewarna hijau. Tambahkan 1 tetes aja ya bun. Bagian ketiga, masukkan pewarna makanan warna merah. Bagian keempat, kita masukkan pewarna makanan warna ungu. Kita aduk-aduk sampai terlarut ya. Dan untuk yang terakhir, bagian kelima, masukkan warna biru. Setelah itu kita diamkan sampai padat. Sambil menunggu, kita membuat kuah susu. Masukkan 500 ml air jelly, 4 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan tepung maizena, dan sejumput garam. Setelah itu tambahkan 2 saset susu kental manis. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, kita masak di atas kompor dan tetap diaduk ya, biar tidak menggumpal. Kalau sudah mendidih kayak gini, kita angkat dan matikan kompornya. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Sambil menunggu kuah susunya dingin, kita potong-potong terlebih dahulu jelinya. Kita potong kotak-kotak ya bun. Nah, kalau semuanya sudah dipotong kayak gini,
Setelah itu kita campurkan ke dalam kuah warna putih. Pastikan kuah warna putihnya ini benar-benar dingin ya bun. Nah kalau masih panas nanti jelinya bakal jadi air lagi. Kita aduk-aduk sampai tercampur. Selanjutnya kita siapkan plastik es ukuran 4x20. Lalu masukkan jelinya ke dalam plastik es. Untuk ukuran jelinya masukkan kira-kira setengah lebih dari ukuran plastik es. Nah ini dia ukurannya, hampir penuh ya bun, tapi jangan sampai penuh. Sambil menunggu yang lain, kita posisikan pudingnya ini berdiri ya bun, biar tidak tumpah. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, setelah itu kita membuat kuah warna coklat. Masukkan 200 ml air jelly dan tambahkan 100 ml air biasa. Masukkan 1 bungkus pop es rasa coklat. Tiga sendok makan gula pasir, setengah sendok makan tepung maizena, dan sejumput garam. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan kita masak di atas kompor. Tetap diaduk ya, biar tidak menggumpal. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, setelah itu kita angkat dan matikan kompornya. Kita tuangkan ke dalam wadah dan ditunggu sampai dingin ya bun ya. Nah, kalau sudah dingin kayak gini, setelah itu kita masukkan ke dalam plastik es. Kira-kira masukkan 1 centong aja ya. Setelah itu kita ikat dengan kencang. Nah ini dia, penampilannya sangat cantik banget ya bun ya. Pastinya disukai oleh anak-anak. Nah, kalau adonannya sudah habis semua, setelah itu kita masukkan ke dalam lemari es dan ditunggu sampai dingin ya bun ya. Sudah jadi deh. Bagus banget kan? Bagus. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah, ini dia penampakan yang sudah dingin. Sekarang aku mau cobain terlebih dahulu, penasaran rasanya seperti apa. Enak banget, super lembut dan sangat segar. Dijamin anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya, Bun.